Berita perdana diteruskan dengan perkembangan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Kita terus langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Amalina. Baik, terima kasih Fatil dan Fiona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mulai esok, semua calon bertanding bakal diberi peluang berkempen dengan berkongsi biodata dan poster masing-masing menerusi saluran TV dan radio RTM. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, kemudahan yang diberikan mengambil kira kekangan berkempen semua calon dan parti bertanding. Untuk itu, RTM sedang membuat persiapan menentukan slot-slot siaran tertentu agar pembahagian masa siaran dapat dijalankan dengan adil kepada calon dan parti politik terlibat. Secara prinsip, kita bersetuju untuk saluran resmi kerajaan memberi ruang yang sama kepada calon-calon untuk memperkenalkan biodata dan potret atau poster mereka masing-masing melalui saluran ataupun TV kerajaan. Dan ini termasuk juga calon-calon bebas, bukan saja calon-calon daripada parti-parti yang bertanding, tetapi juga calon-calon bebas juga mereka boleh menggunakan kaedah dan konsep yang sama. RTM kini sedang berhubung dengan semua calon bertanding untuk mendapatkan maklumat serta bahan kempen masing-masing bagi tujuan berkenaan. Tan Sri Anwar ditemui media selepas mengadakan perjumpaan bersama jentera BN di Macap Jaya. Tan Sri Anwar turut memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, sentiasa bersedia menangani sebarang isu berkaitan akses internet sepanjang tempoh PRU Dun Melaka. Kerjasama dengan semua syarikat penyedia rangkaian telekomunikasi dilaksanakan bagi mengatasi sebarang masalah yang mungkin timbul. Orang ramai disaran segera membuat aduan sekiranya terdapat mana-mana kawasan yang mencatatkan capaian internet yang lemah dan perlahan. Tapi kalau ada kawasan-kawasan yang agak ekstrim begitu sepanjang hari misalnya, mereka boleh maklumkan kita SKMM ada on standby. Dan juga telco telah pun diberikan apa tu limita mereka memberikan kerjasama untuk pasang boleh pasang booster supaya kita tingkatkan perkhidmatan dia lebar pada tempat tersebut. Jelas Tan Sri Anwar, sebelum ini MCMC telah membuat semakan capaian internet di seluruh negeri Melaka dan ia berada dalam keadaan baik. Namun capaian internet itu boleh menjadi lemah di sesetengah kawasan berikutan penggunaan internet yang tinggi dalam tempoh berkempen. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Anwar menjelaskan pelaksanaan SOP PRU Dun Melaka telah melalui proses perbincangan terperinci sebelum diputuskan. Justru, beliau meminta semua pihak yang terlibat khususnya petugas parti politik untuk terus patuh SOP bagi mengelak peningkatan mendadak kes COVID-19 seperti yang berlaku pada PRU Dun Sabah. Oleh itu, kita merasakan SOP yang ketat itu sememangnya diperlukan, ya, sememangnya diperlukan, dan kita berharap kita sama-sama mematuhi SOP yang telah telah pun diperkenalkan itu, kerana ia telah menjadi sebahagian daripada undang-undang di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, dan ianya merupakan satu peraturan ataupun SOP yang telah digazetkan, ya. Jadi hendaklah semua sekali jentera mematuhi sepenuhnya. Kempen secara maya untuk hari ke-6 terus dipergiat calon-calon bertanding. Berikut antara aktiviti yang dilaksana calon menerusi laman sosial masing-masing. Calon Barisan Nasional BN Dun Tabuh Naneng Zulkifli Muhammad Zain meluangkan masa menunaikan solat jenazah di Kampung Melekit Dalam selepas mendapat berita kematian salah seorang penduduk kampung berkenaan. Beliau kemudiannya mengadakan ziarah kasih bersama warga Dun Tabuh Naneng.
Calon Perikatan Nasional PN Dun Sungai Rambai, Muhammad Jeffrey Safri, memulakan aktiviti di laman sosial dengan sesi pemasangan sepanduk di Warung Legend Sungai Rambai dan beramah mesra bersama masyarakat di Warung Gopal. Beliau turut berkongsi mengenai kelas taekwondo secara percuma yang diadakan pada setiap minggu bagi kanak-kanak di Kampung Seri Mendapat. Calon Pakatan Harapan PH Dun Gadik G. Saminaden berkongsi aktivitinya dengan sarapan bersama veteran DAP Lim Kisiang di Pasar Pulau Sebang Alor Gajah. Beliau turut memuat naik video bertajuk memperkasakan peniaga tempatan mengenai kisah gerai Makcik Rakyah di Gadik yang terkenal dengan menu sarapan pagi seperti nasi lemak, lontong dan roti canai. Media baharu sinonim dengan golongan muda tetapi tidak bagi golongan veteran. Justru calon dan jentera parti perlu mencari alternatif dan berfikir luar kotak dalam mendekati pemilih berusia 50 tahun ke atas menggunakan platform berkenaan. Penganalisis politik dan media sosial UiTM Shah Alam, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasami menjelaskan trend pengundi veteran tidak menggunakan sepenuhnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube. Justru interaksi dua hala diperlukan dalam mendekati pemilih berkenaan. Platform yang selebihnya seperti WhatsApp ini juga boleh digunakan untuk kita menghubungi pengundi-pengundi yang lebih daripada 50 tahun, lebih daripada 60 tahun khususnya. Iaitu WhatsApp ini boleh dijadikan satu platform untuk mereka menyebarkan video dan mungkin boleh menggunakan platform berkenaan untuk mereka melontarkan sebarang pertanyaan. Beliau percaya interaksi dua hala dapat memberi peluang kepada calon berinteraksi langsung dengan pengundi walaupun tanpa bersemuka secara fizikal sekaligus memastikan SOP tetap dipatuhi. Membuat ujian salingan COVID-19 menggunakan kit kendiri setiap hari antara SOP yang diperketat di semua bilik-bilik gerakan parti bertanding. Keperluan itu ditetapkan susulan terdapat bilik gerakan ditutup berikutan terdapat jentera parti positif COVID-19. Pengurusan bilik gerakan turut menghadkan jumlah jentera yang boleh berada di kawasan itu kepada 10 individu sahaja pada satu-satu masa. Memang kita peraturan kita ketat sikitlah di sini sebab kita nak menghadapi PRN ini. Pertama, mereka yang datang mestilah yang sihat. Dan saya dah maklumkan dalam setiap kali mesyuarat, sekiranya ada di antara ahli jawatan kuasa yang badan tak berapa sihat ataupun rasa lain, saya nak galakkan untuk bersamalah hadir. Tetapi saya akan hubungi melalui telefon apakah keputusan-keputusan yang kita dapatan yang kita inilah mesyuarat. Bilik gerakan utama PN Dun Tanjung Bidara turut mengetatkan SOP dan pengarahnya Zamri Abdul Latif mengakui sedikit kelekaan mampu memberi kesan negatif kepada jentera dan parti. Dah tentu segala SOP itu yang kita nak masih lagi ketat dan kita ikut melalui semua yang kita sediakan tentang apa nama ni bilik gerakan ni, sanitizer, kemudian buku catatan, register, kemudian QR code, semua kita siapkan sediakan. Jadi penjarakan sosial itu tadi itu, social distance tadi itu amatlah penting bagi mengawal penularan apa nama ni penyakit COVID-19 ini. Sementara itu, bilik gerakan calon bebas Dun Bemban turut mengetatkan SOP. Semua SOP yang ditetapkan seperti penyediaan cecair pembasmi kuman, saringan suhu, pengimbas kod QR dan My Sejahtera dipatuhi. Jadi pematuhan SOP itu sangat-sangat pentinglah. So, memang kita tak akan bertolak ansurlah. Dari segi kalau sekiranya ada pengunjung-pengunjung yang tidak mematuhi, minta maaf, kami tidak dapat nak entertain lah. Status Melaka sebagai salah sebuah destinasi pelancongan menjadikan negeri ini lokasi paling lumayan buat golongan pemuzik jalanan atau buskers. Namun, aktiviti berkaitan buskers terhenti seketika apabila kes COVID-19 melonjak sebelum peralihan pelan pemulihan negara kembali membuka ruang untuk industri seni kreatif.
Ikuti laporan wartawan Anas Maknur mengenai kerancakan aktiviti Baskes di Melaka. Selepas kira-kira 5 bulan tidak dapat beraksi kepada khalayak umum, kumpulan pemuzik jalanan kini bersyukur dengan peralihan fasa PPN yang membenarkan mereka untuk kembali memeriahkan Bandaraya Melaka. Selain menjadikan Bandar Hilir sebagai lokasi tumpuan mempamerkan bakat seni mereka, penggiat seni jalanan ini turut kelihatan di pusat beli belah dan premis makanan. Rata-rata mereka akan mula kelihatan sejak petang hingga lewat malam. Peluang yang diberi kepada semua calon untuk berkempen dengan berkongsi biodata dan poster menerusi saluran TV dan radio RTM diterima baik Ketua Wanita Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Jelas beliau, peluang itu boleh mempromosikan calon terbabit. Datuk Seri Rina menyambut baik usaha itu memandangkan banyak kekangan SOP yang tidak pernah dilalui sebelum ini. Mereka. Jadi kita boleh menggunakan medium TV ini sebagai satu saluran yang di untuk mempromosikan calon-calon dan mengenengahkan apakah idea mereka. Jadi supaya dia juga dapat membantu para pengundi dalam membuat penilaian dan juga membuat keputusan apabila mengundi pada 20 hari bulan November nanti. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Bilik Gerakan Tanjung Bidara. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Studio Mini RTM Melaka malam ini. Sentiasa patuh SOP untuk memastikan tempoh kempen dan hari mengundi tidak menjadi penyumbang kepada kes COVID-19. Sentiasa ikuti kami di Berita RTM untuk maklumat sahih PRU Dol Melaka. Kembali kepada Fatil dan Fiona di Angkasa Puri.